Teras membangun masyarakat sejahtera antara fokus usaha merapatkan jurang ketidaksamarataan. Menurut Perdana Menteri, langkah segera akan diambil bagi membasmi kemiskinan dan golongan rentan. Usaha dilaksana menerusi peluang serta pengukuhan pelindungan sosial. Kerajaan berikrar untuk menoktahkan kemiskinan tegak pada tahun ini juga tanpa mengira etnik maupun keberadaan mereka di bandar desa atau pedalaman. Sejumlah 1.5 bilion ringgit telah diluluskan untuk menggerakkan program dan projek yang mampu menjana pendapatan bagi golongan sasar. Turut diperkukuh program inisiatif pendapatan rakyat dan peranan unik transformasi masyarakat India.